Yo 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 yo, welcome back to my channel. Hello Goibers. Oke, kali ini gua mau bahas tentang Code Rhythm di Genshin Impact. Ya, yang terbaru di Oktober ini. Oke guys, langsung aja, jangan sampai lu keliwatan di Code Rhythm Genshin Impact di server global ini ya. Langsung aja gua kasih tahu untuk tips. By tipsnya ya, by tips-tipsnya. Oke, kita masuk room dulu. Di sini kalian bisa cek di deskripsi nanti ya, untuk link deskripsinya, linknya miHoYo, Genshin Impact, dan juga buat kode rhythmnya server Asia, server Eropa, maupun server US ya, Amerika. Nah, di sini kita masuk ke server ini, genshin.mihoyo.com/mngive. Oke, ini disuruh display-nya lebih baik ke portrait ya. Oke, gua ganti ke versi portrait dahulu. Oke, ternyata udah gua buat portrait, dan di sini kalian bisa masuk ke bagian server kalian bermain ya. Entah itu server Asia, Eropa, Amerika, Taiwan, Hong Kong, dan Myanmar. Nah, di sini kalian harus login pakai akun miHoYo kalian. Nah, untuk akun di sini, untuk deskripsinya kalian tinggal ketik nanti linknya, untuk kodenya ada di bawah ya. Lalu kita masuk ke bagian in-game-nya, untuk in-game-nya si Genshin Impact ini guys. Oke guys, jadi gua udah masuk di game-nya si Genshin Impact ini, dan kita akan lihat di bagian profil dimana kita mempunyai akun miHoYo apa enggak ya. Kalau kalian login lewat akun Google, secara otomatis kalian bakalan daftar ke akun miHoYo kalian. Nah, di sini kalian pick di paimon, lalu kalian buka bagian setting. Nah, di bagian setting ini kalian masuk ke bagian akun guys. Di bagian akun kalian masuk ke pusat akun, untuk tekan untuk melanjutkan. Lalu di sini kalian bakalan masuk ke bagian akun Gmail kalian. Nah, di akun Gmail kalian di bawahnya itu ada link. Nah, di link itu kalian tinggal daftarin. Kalau gua pakai username dan juga nomor handphone gua, nomor HP gua ya. Dan untuk alamat email ini kalian juga bisa ngelinkan di akun Google yang kalian daftarin tadi. Nah, di miHoYo gua ini gua daftar lewat username dan juga nomor HP gua. Setelah kalian daftarin ini, kalian login di akun miHoYo yang tadi, kode rhythmnya di website Chrome itu tadi ya. Habis itu kalian login di akun miHoYo kalian yang itu, dan secara otomatis akun kalian bakalan ke kontrol langsung masuk login ke akun miHoYo kalian di game Genshin Impact ini ya. Oke, di sini masih menghubungkan kembali ke server, dan gua bakalan ngasih tahu kode rhythmnya gua dapat apa. Oke, kita langsung masuk ke bagian paimon lagi ya. Di paimon lagi ini, setelah itu kita masuk ke bagian pesan, yaitu message ini ya. Di sini kita buka di bagian paling atas guys, di bagian paling atas, karena gua belum rhythm, karena di sini masih 365 hari, 29 hari, dan di sini adalah kode rhythmnya. Kita bisa dapat nih reward kode rhythm, kalian bisa dapetin adventure experience XP 5000 XP dan juga 30 primogem. Oke, kita ambil. Dan juga kalian bisa dapetin lagi hadiah-hadiah lainnya kalau kalian belum klaim ya. Tapi untuk hadiah kode rhythm reward di Genshin Impact di versi Oktober ini mungkin masa berlakunya 1 bulan aja. So kalian langsung aja untuk cobain kode rhythm Genshin Impact ini. Buruan gasin cobain dari daftar akun kalian, entah itu Asia, Eropa, Amerika, Hong Kong, Myanmar, Taiwan. Kalian buruan coba kode rhythm Genshin Impact di Oktober ini. Oke, so dapatnya cuma itu, dan ini lumayan banget dan juga gratis guys. Oke guys, so kayak gitu aja video kali ini, karena di sini gua mau share sesingkat mungkin tentang kode rhythm Genshin Impact yang terbaru ini ya. Walaupun cuma satu, tapi ini sangat berharga. Buruan dicoba kode rhythm Genshin Impact ini. Jangan lupa bahagia. See you next time, man. Bye-bye.